Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guana gamuk orang kita kat sini. Saya nak review benda ni. Dok penuh lagi saya buka-buka benda begini. Jadi hari ni saya nak review Osmo Mobile 2 daripada DJI. Benda ni baru saya dapat semalam. Jadi kita nak review lah. Okay, macam biasa kita buka dulu kotak dia dan kita akan keluarkan barang-barang dia lah. Okay, macam biasa kita akan dapat dia punya kad dia. Lepas tu ada manual, buku manual dia lah. Tapi bahasa Cina memang tak boleh nak baca. Jadi kita simpan yang ni dulu. Okay, lepas tu ini dia barang dia. Kotak dia. Kita tengok barang kat dalam. Ya, inilah barangnya. Dia bersertakan dengan kabel micro USB. Lepas tu ada coklat kat dalam. Dan inilah nama dia, kepala lembik. Kita tengok dulu kepala lembik ni. Dia ada button, boleh on dekat sini. Ini boleh berfungsi apabila kita connectkan dia dengan telefon. Remote berfungsi di gimbal ni. Jadi benda ni memudahkan kerja kita lah. Macam kalau kita ambil gambar bergoyang-goyang kan, dia macam membantu anda supaya menstabilkan gambar tu daripada bergoyang-goyang. Sebab kita tangan dia bergetar sebagainya kan. Kalau nak gunakan untuk GoPro ke apa benda, action camera pun boleh. Tapi kita kena beli dia punya adapter dia untuk mounting kepada action camera lah. Jadi kita akan pasang, kita akan test tengok bagaimana keadaan dia. Jom. Okey, macam biasa korang kena balance kan dia punya telefon ni dekat sini. Contohnya dekat sini kita boleh release kan. Macam telefon tu ada berat sebelah, ada berat belah ekor, bateri sebagainya. Jadi kita balance kan dia. Kalau kata agak kurang sikit, kita naik macam tu. Seakan-akan macam ni. Okey, kita lock kan dia. Okey, selepas kita lock kan dia, kita akan tekan button open ni selama lebih kurang dalam 3 second lah macam tu. Okey, 1, 2, 3, dia double click tu dan dia akan berfungsi dengan baik. Alright, sekarang benda ni dah jalan. Kita boleh pusing, kita boleh pusing kan. Benda ni memang berguna lah untuk kita shooting benda-benda yang contohnya kalau kita buat vlog ke kan. Untuk saya punya shooting bagian bahan-bahan motor ke dan sebagainya, memang mudah lah eh. Dia tak bergoyang. Kepala lembik ni dah tak bergoyang bila ada bateri. Tapi kalau tak ada bateri, dia akan lembik balik lah. Eh, kat sini dia punya remote dia. Kita boleh kiri, kanan, atas, bawah kan. Kalau kita nak bagi sama balik, kita tekan 2 kali. Dia akan duduk balik kedudukan yang asal. Dan kita akan pusingkan dia, boleh tarik dia. Dia ada remote joystick kat sini. Itu kita centerkan balik. Okay, untuk kita lockkan dia, contohnya kalau kita nak mood cepat lah, kita lock je, kita tekan 1 kali je. Okay. Dia akan duduk di kawasan tu je. Kita macam mana pun dia akan duduk situ je. Okay. Sebab dia dah lock kawasan tu, jadi senang kita nak buat kerja. Bila kita tak nak balik, kita tekan balik, release dia punya lock dan kita boleh bergerak seperti biasa. Function dia banyak, tapi dalam app dia korang kena download dekat Play Store ataupun Apple Store ke apa ke. Korang boleh download app dia, DJI Osmo tu. Korang type je, mesti ada dalam tu. Dan korang connectkan dengan Bluetooth kepada benda ni. Dan banyak function kat situ, ada timer dan sebagainya. Dia boleh beli, tapi saya tak beli stand dia. Kalau kita tak pakai stand pun boleh, kedudukan yang tepat yang sama, kita boleh lepas je. Dan benda ni memang penting lah untuk kegunaan harian, vlogger dan sebagainya. Bagus lah kepala lembik ni dah berfungsi dengan baik. Saya suka mood lock dia. Macam kita nak buat dramatik, macam kita jalan kan, dia lebih kepada kita menegak lah kan. Macam ni kita, contohnya kita lockkan dia, so kita boleh bergerak lah eh. Kita jalan dan sebagainya, dia akan duduk tempat yang sama je dan dia takkan lagi bergerak lah. Jadi kita boleh adjust. Alright, benda ni senang. Lepas tu benda ni adalah rekod dia, dan benda tepi ni adalah zoom dia. Benda ni berat tau, kena pegang elok-elok. Dia ada dekat bawah ni, dia ada macam lubang untuk kita pasang tripod ataupun untuk stand dia. Jadi senang lah eh. Kalau kita nak, ataupun dia punya safety, dia ada jual untuk kita ikat dekat sini lah supaya tak jatuh. Ni kalau jatuh ni berat ni.
atas telefon lah. Kalau telefon ringan, ringan lah. Okay, kat sini benda tu saja kot saya nak review kali ni. Nanti kita akan tengok footage dia lah, bagaimana keadaan hasil dia barang ni. Alright, nanti kita sambung. Jom. Jangan lupa subscribe. Kalau tak, malah nak buat video. Ngajuk lah. Boleh.